Oke guys, nyambung yang tadi video aku agak terputus. Kamu lihat pemandangan di sini. Di sini kota pariwisata di Gunung Lawu, tepatnya di Telaga Sarangan. Aku kesini karena ada perlu spiritual lah, gitu ya. Dianterin sama supir aku. Sewa mobil di sini dari kota Solo. Ini airnya hidup. Airnya hidup bergerak, mungkin karena anginnya tinggi banget. Kamu bisa lihat airnya tinggi. Naik biasanya nggak setinggi ini, dia rendah, nggak setinggi ini, terus dia nggak hidup lah, nggak seperti ini, hidupnya nggak seperti ini, airnya bergejolak banget, tinggi banget itu, kamu bisa lihat ya, seperti hidup bergemuruh gitu. Semua pengunjung agak sepi hari ini, entah karena seperti menjauh, entah apa, saya nggak tahu, gitu, seperti bisa membaca tanda alam. Aku di sini ditemani sama si Robby. Oke guys, nanti kita lanjut lagi ya. Lihat air lautnya deh. Itu aneh putihnya, itu putih awan biru, lihat guys. Tadi aku mau ke sini pengen naik kapal selayar, ditawarin banyak orang. Sementara dianjurin sama temen meditasi dulu, sebentar meditasi berdiri. Jawabannya tidak. Karena aku tidak dapat izin dari yang punya Telaga Sarangan, aku nggak berani untuk kelilingin tempat ini. Tiba-tiba tempat ini seperti berkabut. Kamu lihat berkabut guys. Aku ngeliat sungguh berkabut banget di sini. Kamu bisa melihat, dan ini airnya tinggi gitu, tinggi. Dan itu pantauan langit langsung terlihat jelas. Kamu bisa lihat airnya bergelombang. Di tengah sana ada pulau. Di tengah sana ada pulau. Pulau yang ingat, yang angker gitu. Dan airnya kamu bisa lihat bergelombang. Seperti hidup mendidih airnya. Tinggi banget airnya ini, nggak seperti ini biasanya. Pas ketika GB datang, airnya tinggi banget gitu. Terus bergelombang seperti mendidih, anginnya kencengnya luar biasa, guys. Lihat, kamu bisa lihat. Sehingga sedetik ini video saya upload masih anginnya kenceng berdiri. Kenceng banget. Gede banget anginnya. Seperti seolah-olah saya ingin diterpa dengan kekuatan tertentu. Kamu lihat awan di situ mendung dan di situ berkabut. Grimis mengundang datang sedikit. Aku udahin dulu upload videoku kali ini di Telaga Sarangan. Sampai tempatnya bagus, uang masuknya juga murah, cuma 20.000 per orang. Kamu bisa datang ke sini, tempat yang buat mancing refreshing, enak banget. Terus ada tempat yang bagus deh buat satu permintaan. Di sini nggak boleh berkata-kata sembarangan karena di sini terkenal sangat wingit. Gitu. Dan air ini nggak pernah setinggi ini. Ketika berulang kali saya datang, baru kali ini saya datang di sini airnya begitu tinggi. Nah, speedboat itu disewa sekali putaran 60.000 per orang. Kamu bisa datang ke sini. Ada di Pelawasan, perbatasan Kota Solo dan Madiun, tepat di kaki Gunung Lawu. Thank you udah bersama dengan GB di kali ini. See you, bye bye. Hidup, airnya hidup. Dia ada gambaran awan langit terjiplak di sini. Tadinya nggak setinggi ini, sebelumnya saya pernah kesini nggak setinggi ini, tapi ini dia tinggi sekali tiba-tiba. Pada saat ini saya kesini ini tiba-tiba makin tinggi dan makin naik. Dia makin naik dan terus naik gitu, dan dia bergelombang. Seperti ada kekuatan angin yang bertumburan gitu. Seperti air mendidih bergejolak, lihat dari sebelah sana tuh. Ini bukan karena terpaan speedboat ya gitu. Kamu bisa tahu sendiri para spiritual
Kamu bisa lihat dengan indera kemampuan kamu ada apa di balik ini semua. Di tengah situ ada pulau yang sangat wingit, di situ juga yang hanya bisa disampiri oleh speedboat. Speedboatnya per orang 60.000, kamu bisa sewa di sini. Kelilingin di sini di dekat Desa Plausan, perbatasan antara Solo dan Madiun. Aku sering ke sini dulu, aku bertapa di Gunung Lawu pernah. Tapi aku ke sini udah beberapa kali. Kali ini ada event khusus aku ke sini. Lihat airnya. Makin lama makin tinggi. Terus area anginnya berlawanan, saling bertumburan, jadi kesannya seperti air ini mendidih. Tadi angin bertiup sangat kencang sekali ketika saya video ini saya edit sebentar. Sekarang sudah tidak lagi. Dan saya pengen ke pulau situ nggak diizinin. Pengen ke seberang situ tidak diizinkan, dalam meditasi ditolak untuk tidak datang ke sana. Oke? Terima kasih sudah bersama GB. Di video kali ini tentang Telaga Sarangan Plausan Gunung Lawu. Hari ini hari Jumat. See you. Bye-bye. Bye-bye.